Jess No Limit dan Siska Cole berikan kabar bahagia sepulang dari honeymoon. Puji Tuhan, akhirnya kita. Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti internet Jess No Limit dan Siska Cole. Pasangan itu mengumumkan kehamilan Siska sepulang honeymoon. Sebelumnya, netizen sudah curiga dari awal 2023 saat Siska Cole memperlihatkan tengah berada di sebuah hotel dengan nuansa kartun Coco Melon. Dalam video itu terdapat perbedaan panggilan Siska untuk Justin dari biasanya, di mana sebelumnya Ayang, namun di video tersebut berganti dengan panggilan Papa. Diketahui Jess No Limit dan Siska Cole menikah pada 10 Oktober 2022 di Kapel Vincentius Apollo. Pernikahannya pun diadakan secara privat. Setelah beberapa bulan bergulir, pasangan selebgram dan YouTuber yang terkenal tajir melintir tersebut akhirnya mengumumkan kabar bahagia. Dalam unggahan di Instagram milik Jess No Limit, dirinya memberikan konfirmasi bahwa sang istri saat ini tengah hamil buah cinta mereka. Dari unggahan tersebut ramai dikomentari netizen. Banyak dari mereka yang memberikan selamat dan doa untuk Jess No Limit dan Siska Cole. Namun di antara berbagai komentar ucapan selamat, ada beberapa netizen nih yang meluncurkan komentar unik. Salah satunya netizen memprediksi anak dari Jess No Limit dan Siska Cole nanti akan menjadi counter dari Rafathar dan Cipung, putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak hanya lewat Instagram, gamer ini juga membagikan momen ketika sang istri memberitahukan kabar yang membahagiakan ini padanya di YouTube-nya. Awalnya Siska Cole menunjukkan bahwa dirinya melakukan tes kehamilan sendiri menggunakan test pack. Alat tersebut lalu menunjukkan hasil yang positif. Terlihat tulisan 1-2 minggu yang menunjukkan usia kandungan dari Siska. Setelah itu, seleb TikTok itu langsung menunjukkan hasilnya kepada sang suami. I'm pregnant. Iya, tapi 1-2 minggu. Ada baby no limit, ayang. Ini nangis ya. Iya. Cuman ini lebih akurat. Antusan. Selamat untuk Siska dan Justin. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.